Beginilah kondisi rumah yang hancur usai ditabrak truk bermuatan beras di kawasan Pasar Virolegi, Kecamatan Sumbersari, Jember, Senin pagi. Bagian depan toko kelontong rusak dan bodi depan truk ringsek. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena ruko yang digunakan untuk perjualan nasi itu belum buka. Ahmad, salah satu saksi mata, menduga sopir truk mengantuk saat melaju dari arah Jember menuju Banyuwangi. Karena tidak bisa mengendalikan truk yang dikendarainya menabrak toko kelontong dan rumah yang digunakan berjualan nasi tersebut. Warung apa toko ini? Warung. Warung? Iya. Kok bisa nabrak warung gimana itu, Pak? Ngantuk katanya sumbernya itu. Ini ngangkut apa ini? Ngangkut pari. Oh, beras ya? Iya. Mau dibawa angkut? Mau dibawa ke Banyuwangi katanya. Ke Banyuwangi. Tapi nggak ada korban? Nggak ada. Nggak ada. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Lantas Polsek Sumbersari. Petugas juga sudah mengamankan sopir truk untuk dimintai keterangan. Feli Kosasi, CTV.